tulang kuritno baru-baru ini dibuat bingung oleh anak ketiganya yang masih berusia 7 tahun, yaitu London Abigail Dimitri. Bukan tanpa alasan, dirinya mengaku kaget dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh sang anak. Bagaimana tidak, awalnya anak dari pasangan Wulan dan juga Adila Dimitri ini ingin melihat album foto pernikahan antara Wulan dan Adila karena tepat pada 27 Maret 2018 lalu, mereka berdua baru saja merayakan wedding anniversary yang ke-9. Dan saat melihat album foto pernikahan Wulan tersebut, dengan polosnya putri kecil Wulan tersebut penasaran pada sebuah foto yang memperlihatkan sosok kakaknya, Shalom, yang ada di tengah-tengah foto tersebut. Dengan sikap polos pemikiran gadis yang masih berusia 7 tahun, wajar saja memang ia bertanya akan kehadiran kakaknya yang sudah muncul di pernikahan ibundanya. Alhasil, bagi disambar petir menerima pertanyaan tak terduga tersebut. Ibu dari 3 orang anak ini mengaku tidak memiliki cara menjawab secara benar. Merasa khawatir akan membuat anak-anaknya semakin bingung, Wulan Guritno dan sang suami pun urung memberikan penjelasan. Apalagi El nih, udah lumayan serius kan kemarin kebetulan. Wedding anniversary aku, kalau hari ini kan si Cilia sama Babe Lukman. Nah kemarin, karena si London itu udah umur 7 tahun, aku mau lihat dong foto, album foto pernikahan mama sama papa gitu. Aku sama Dila udah panik nih, aduh ya kan gitu. Ini anak kan pinter banget masalahnya si London. Terus dia lihat, tiba-tiba dia gini, kok ada kakak Shalom di hari pernikahan mama sama papa? Kan di dalam benak anak itu kan, ya anak lahir setelah mama papanya nikah dong, kok kakak Shalom udah ada? Aku sama Dila langsung panik mau jelasin gimana. Nanti aku jelasin kalau udah waktunya ya. Seperti kita ketahui, sebelum dipersunting Adila Dimitri pada 27 Maret 2009 silam, wanita yang lahir di London, Inggris ini sempat menikah namun gagal mempertahankan rumah tangganya dengan Attila Shah. Dari pernikahan tersebut menghasilkan seorang anak yang diberi nama Shalom Razadi Shah. Dan saat ini anak pertamanya itu sedang mengenyam pendidikan di negeri Ratu Elizabeth, Inggris. Tinggal berjauhan dengan sang anak membuat wanita 36 tahun ini merasa khawatir mengenai pergaulan dan aktivitas yang dilakukan oleh Shalom. Namun rasa khawatir yang muncul ini akan mereda pas salah sahabat dari Wulan Guritno, Chico Jericho, akan berkunjung ke London dalam waktu dekat ini. Sambil menyelam minum air, peribahasa tersebut pantas untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh Wulan. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, wanita yang sudah aktif di dunia entertain dari tahun 1994 ini meminta bantuan suami dari Putri Milano ini untuk mengunjungi Shalom. Ini kan Chico mau lari maraton nih di London. Shalom kan di London lagi kuliah, jadi aku udah nitip, Cik, kalau urusan lo udah selesai, kan dia kayak rada lumayan lama di London, kalau urusan lo udah selesai, titip liatin anak gue ya gitu, liatin semuanya kan, kalau diliatin gak cuma diliatin aja, ini mainnya sama siapa sih, ini kan kadang kalau kita beberapa hari sama seseorang kan jadi ketawa gitu, liatin ya Cik, takutnya dia gak sesuai sama, maksudnya kalau di Instagram kita gak bisa terlalu mengamati atau di telepon atau video call kan belum tentu gitu, kalau sama Chico nih kayaknya Shalom agak open gitu, karena kan ngerasa ya temennya mama, om, tapi om yang masih muda gitu, yang masih gaul gitu, jadi dia juga merasa temen sama Chico gitu. Jadi tapi Chico wajib laporan sama aku. Tidak sedikit anak yang menjadi korban perselisihan atau perceraian kedua orang tuanya. Namun tidak semuanya mantan pasangan suami istri berselisih. Hal ini berbeda dengan Aldi Taher. Walaupun dirinya dan Georgia Aisyah sudah dinyatakan bercerai pada 8 Januari 2018 lalu, membuat dirinya tetap berkomunikasi dengan mantan istri untuk menanyakan perkembangan sang anak. Kembali lagi jadi menduda, tapi masih komunikasi lancar sama ibunya anak-anak ya. Terus sekarang kita lebih fokus untuk perkembangan anak, terus juga kasih sayang kita curahkan buat anak kita. Jadi kita tetap jadi orang tua yang utuh buat anak kita. Kita sekarang fokus buat anak-anak kita. Gitu. Komunikasi lancar, jadi saudara, tetap kita menjalin silaturahmi. Alhamdulillah, jadi kita nggak membatasi untuk bertemu anak, kita kompak untuk fokus pada anak kita. Gitu. Jadi anak kita tetap merasakan kasih sayang dari kita berdua. Bahkan saat ini dirinya mengaku tengah menunggu kelahiran anak keduanya yang diperkirakan akan lahir pada bulan Mei mendatang. Pria 34 tahun ini juga mengaku jika dalam beberapa waktu belakangan ia sering menemani Georgia untuk ke dokter kandungan walaupun hanya sekedar tes perkembangan janinnya.
Ia pun mengakui bahwa anak keduanya ini akan berjenis kelamin laki-laki, sehingga dirinya akan segera memiliki anak yang sepasang. Kan kebetulan kita menanti anak kedua kita juga nanti bulan Mei insya Allah lahiran. Kemarin udah kita Ali nemenin periksa dan insya Allah cowok anaknya. Dan anak pertama kan cewek, insya Allah ntar anak kedua cowok, jadi sepasang gitu, alhamdulillah. Dan pasti terima kasih doanya pemirsa Insert semua. Setelah sekarang namanya sudah jarang terdengar di dunia hiburan, membuat pria yang pernah menjalin asmara dengan Dewi Persik ini harus mencoba melebarkan sayapnya di dunia usaha. Hal ini membuatnya memutar otak untuk melanggengkan pendapatannya. Jika belakangan ini bisnis kue artis menjadi tren yang digeluti oleh para pesohor di dunia hiburan, berbeda dengan usaha yang diambil oleh Aldi Taher. Ia lebih memilih bisnis parfum. Jadi Aldi sama temen, kebetulan dia lulusan dari Perancis, namanya Brother Tu Bagus, sekarang lagi jadi usaha. Meski dirinya sedang disibukkan dengan bisnis terbarunya, Aldi masih merindukan sosok wanita untuk mendampingi dirinya di masa tua. Hal ini pun diakuinya bahwa meski dirinya sudah bercerai sebanyak 2 kali, ia tidak trauma sama sekali dalam membangun bahtera rumah tangga. Namun dirinya pun mengaku bahwa hingga saat ini ia masih belum menemukan tambatan hati yang cocok untuk bersanding dengan dirinya. belum ada orang terdekat lagi, belum ada. Doain aja, dan yang pasti sih ngalir aja sih, karena jodoh udah ada yang ngatur ya. Kita tetap terus mengalir aja. Oh enggak sih, enggak ada kata trauma, enggak ada, terus enggak ada istilah takut untuk melangkah lagi di rumah tangga gitu, enggak. Yang pasti tetap kita berdoa kepada Allah, dan manusia kan ditakdirkan berjodoh ya, dan insya Allah kita tetap semangat, dan rezeki jodoh itu udah ada yang ngatur, kita tetap selalu positif tinggi.